Cristiano Ronaldo langsung menggila dalam lakon debut keduanya bersama Manchester United. Superstar 36 tahun itu mencetak 2 gol buat membantu Setan Merah menaklukkan Newcastle United, Sabtu, tanggal 11 September tahun 2021. Dalam lanjutan pekan keempat Liga Inggris di Old Trafford, Manchester United menang 4-1. Ronaldo menyumbang 2 gol, sedangkan gol lain berasal dari tembakan jarak jauh Bruno Fernandes dan lesakan penyempurna Jesse Lingard. Gol pertama Ronaldo sekembalinya bersama Setan Merah tercipta di masa injury time babak pertama. Newcastle sempat menyamakan kedudukan via Javi Manquillo pada menit ke-56. 6 menit berselang, Ronaldo membuat brace yang mengembalikan keunggulan Manchester United. Masuk ke menit 80, Bruno Fernandes memperlebar jarak lewat gol tembakan brilian dari luar kotak penalti. Jesse Lingard mengunci 3 poin milik Manchester United lewat gol dari tembakannya di masa tambahan waktu paruh kedua. Kemenangan ini membuat Setan Merah mengoleksi 10 poin dari 4 partai awal Liga Inggris musim ini. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.